Kasih coach. Siapa namanya? Farel coach. Farel? Ya. Farel dari mana, usia berapa? Dari Bukit Tinggi asal Sumatera Barat, usia 14. 14 tahun, ya. Wow. Wow. Oh ini. Aku speechless lagi. Kocel gak gitu kocel. Jahat banget kita. Ntar dulu. Aku di belakang sama Iki udah. Iya. Iya, aku pengen banget kamu masuk tim aku sama Iki. Aku masih kesel sama Kocel. Kenapa? Aku tuh baru ngomong Kocel sama Koyur, ini penghayatannya dia jago banget kata aku. Makanya pasti kalau dikasih lagu pop, terus menghayati itu lagu, nganterin maknanya itu pasti dapat lah. Ini cengkok yang nggak semua orang bisa ini. Ya itu makanya. Ini cengkok-cengkok yang kayak gini. Selamat datang di tim Marcel. Tidak. Gini, gak apa-apa deh kita keblok. Tapi boleh gak Kocel suruh nyanyi pop satu aja gitu. Kita iya. Gak penasaran. Aku pengen denger banget kamu nyanyi lagu. Enak. Oke. Okay. Buktikan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener-bener. Coach Marcel tuh ada apa ya? Pak? Ya maaf, ada masalah apa sama kita ya Coach Marcel? Boleh yaudah. Yaudah lah. Kita pengen denger suara indah kamu. Sayang banget ya, bagus banget. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa. Kau harus tunjukkan, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Aku yakin kalau misalnya sebentar deh kamu pilih. Sebentar. Ya kita percuma teh kita orang di blok. Kita masih muda loh. Kita bisa iya. Muda. Kita young. Enggak gini millennials. Mendingan. Kita millennials. Gimana? Millennials. Marcel juga enggak tua-tua amat.
Mendingan sebelum milih kita tanya dulu, maksudnya nih tujuan kamu ikutan The Voice tuh maksudnya motivasinya dari mana gitu? Iya. Motivasiku aku The Voice ingin mengangkat derajat kedua orang tua. Yang terutama sih pengen bikin rumah ya untuk kedua orang tua. Amin. Amin. Oh, yes. Semoga kamu sukses. Amin. Oh, udah ada om. Tenang, tenang. Ini kalau karena coach sudah nanya duluan barusan, apa yang pengen dia lakukan, apa cita-citanya. Memang Farel ini luar biasa nih. Dia juga ikut membantu keluarga ya. Iya. Wow. Dan salah satu yang paling penting ya itu tadi, katanya pengen bikinin rumah. Iya. Karena rumah kamu? Ngontrak di Bukit Tinggi. Dan sering juga nunggak sih. Dan orang tua juga sering dibentak gitu. Aduh. Kita selesaikan satu-satu ya nak. Ya. Kita jalanin satu-satu semua. Kalau mas ini mau nangis. Ya, ya gak apa-apa. Menangis itu kan manusiawi. Tangisan itu adalah emosi. Mungkin coach juga mau tahu. Ini kita ada video spesial nih. Kita lihat sama-sama nih. Ada di Jakarta. Tetap semangat ya nak. Terbaik selalu buat apa yakin Farel pasti bisa. Semoga ada di request Farel bisa menambil yang terbaik. Semangat ya nak. Nah, itu tadi papa katanya sukses buat kamu, ada yang kamu mau sampaikan gak? Buat papa yang selama ini selalu bekerja keras untuk kamu dan keluarga. Buat papa, Farel ngucapin terima kasih karena sudah sabar ngurusin Farel. Abah, ya kadang ada bandel ataupun nakal sama papa, cuman tapi papa tetap sabar, tabah ngadepin Farel. Terima kasih ya pak. Ini hadiah buat papa, kelulusan Farel di Bapak Blind Audition. Semoga kedepannya bisa lulus lagi dan sampai tiga besar. Amin. Bapak memang bekerja keras setiap hari untuk Farel dan keluarga. Yeah. Dengan semua kisah tadi Farel cerita, bagaimana kondisi di rumah, apa cita-cita kamu. Tapi semua itu juga pastinya tidak lepas dari doa Mama. Iya. Yeah. Yang mensupport sampai saat ini, yang selalu menemani ini. Ma, gimana perasaannya? Maaf. Ada yang ingin kamu sampaikan untuk Mama? Ya, buat Mama. Terima kasih ya, Ma. Udah menjagain Farel sampai sekarang. Ikhlas. Urusin Farel. Tabah. Ini hadiah untuk Mama, Farel kasih. Semoga Mama seneng. Kalau dari aku mungkin ini, karena niatan Farel itu sama banget kayak dulu aku masih kecil. Dulu tuh aku punya cita-cita cuma satu, pengen angkat harkat martabat keluarga dan saudara saat itu. Tapi yang harus kamu bersyukur dan beruntung adalah ketika kamu sekarang mau membuktikan itu semua, kamu masih ada di samping ibu. Jadi sekarang tuh manfaatkan, manfaat itu semua. Syukuri itu semua, jaga ibu. Berikan yang terbaik. Dan aku yakin kamu bisa membuktikan itu semua. Ya. Amin. Boleh tepuk tangannya untuk Farel ya. Oke. Oke, mungkin kita di kursi. Kita di kursi ya. Boleh kembali ke kursi dulu. Sini Mama, gak apa-apa. Temenin Farel di sini. Pilih yang terbaik menurut kamu. Aku pilih coach. Coach Marsha. Hai, kasih dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim Marcel dengan cara nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Oke? Bye-bye.